Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kita tentunya masih sama di channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk bernostalgia mengenai misi terhebat sepanjang sejarah dalam dunia penjelajahan antariksa. Misi tersebut adalah ketika keberhasilan seorang manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Manusia pertama itu adalah Neil Armstrong. Terlepas dari banyaknya konspirasi yang menyelimuti misi bersejarah ini, pendaratan Neil Armstrong di bulan bisa dibilang adalah awal dari kemajuan manusia dalam pengembangan teknologi penjelajahan antariksa. Pada video ini, saya tidak akan membahas misi pendaratan di bulan secara detail. Namun, saya akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat kembali mengenai misi tersebut. Tapi, sebelum kita mulai, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa seluruh astronot yang tergabung dalam misi Apollo NASA ke bulan menangkap film luar biasa dari permukaan bulan. Film yang berhasil direkam di bulan tentu saat itu masih menggunakan teknologi perekaman video jadul yang membuat gambar jadi tidak jelas atau berkualitas buruk. Tapi, berkat kemajuan teknologi saat ini, beberapa film yang ditangkap di bulan diproses kembali dengan peningkatan terbaru menggunakan sistem kecerdasan buatan atau EA yang membuat film tersebut nampak sangat-sangat menakjubkan. Seluruh materi yang akan kita bagikan ini sebelumnya juga telah dibagikan secara online oleh Dude's Steam Machine, sebuah channel YouTube yang dijalankan oleh seorang spesialis restorasi film asal Belanda. Dalam video yang akan kita tampilkan sesaat lagi, kalian akan melihat detail sangat-sangat tajam dan jelas dari beberapa adegan yang diambil di bulan. Mulai dari langkah pertama Neil Armstrong di bulan pada tahun 1969, hingga perjalanan penjelajah bulan selanjutnya seperti misi Apollo 15 dan 16 pada tahun 1971 dan 1972. Kalian bisa lihat beberapa filmnya terlebih dahulu. Capcom, why don't you try it? How much we own the Omnis now? It's firm. Eagle Houston, if you'd like to try it. High gain. Pitch 212, yellow 37, over. Roger, I think I've got you on high gain now. Roger. Got us locked up there. Telcom? Okay, it's just real weak. Okay, how are you looking? All your systems go? That's a firm flight. How about you, control? 10%. On a device. 875 feet. That's about 60. Good. 60. Down a half. Roger. 60. 60 seconds. 60 seconds. Lights on. 60. Down 2.5. Forward. Forward. That's 40 feet down, 2.5. Picking up the set. 30 feet, 2.5 down. Break shadow. Stand by for 30. Four forward. Four forward, drifting to the right a little. 30 seconds. 30 seconds. Forward. Good. Ready? Contact light. Okay, engine stop. Berbicara mengenai seluruh footage yang kalian saksikan ini, sudah melalui proses penyempurnaan menggunakan EA dalam menstabilkan footage yang goyah dan menghasilkan video yang nampak baru dalam pendaratan manusia di bulan. Seperti yang kalian lihat juga, penyempurnaan yang dilakukan oleh Dude's Steam Machine memperhalus gerakan dan membuat video lebih terlihat seperti gerakan dalam video beresolusi tinggi atau HD. Beautiful mic, really is. All
Selama misi Apollo NASA, seluruh astronot yang tergabung menangkap detail orbit, aktivitas, atau eksperimen menggunakan kamera gambar bergerak 16 mm yang biasanya memajukan film pada 1, 6, atau 12 bingkai per detiknya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai proses remastering video yang kalian saksikan ini, karena saya pun bukan orang yang ahli dalam bidang ini. Namun terlepas dari itu semua, video yang kalian saksikan ini benar-benar terlihat luar biasa, bukan? Nah, dalam penyempurnaan seluruh footage tadi, ada salah satu tantangan terbesar dalam membuat restorasi, yaitu adalah menemukan rekaman sumber yang berkualitas sangat tinggi. Karena jika tidak, maka tentu dapat mengacaukan algoritma dan mengganggu proses interpolasi EA. Untuk rekaman yang diambil dalam misi tersebut, frekuensi gambar aslinya bisa dibilang sangat-sangat rendah, yaitu antara 6 hingga 12 fps saja. Dalam seluruh video yang kalian saksikan ini, tentu setelah disempurnakan, tim Dutch Steam Machine telah meningkatkannya menjadi 24, 50, atau 60 fps dan tentu membuat perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Bisa kalian saksikan sendiri. Dave, you want a trend or course 346 and it's about 1.7 clicks to station. Okay. I'm gonna go down sort of slow here. The northern side of the large crater, Elongate Crater, which runs north, east-west, on the north side, there are a great number of rocks exposed. Roger, we copy. Tracks here as we go down slope. Rover. Oh my goodness. We can't see all around from here. Dengan adanya penyempurnaan video ini, diharapkan dapat membawa bukti pendaratan manusia di bulan sedikit lebih dekat dengan kalian semua. Dan membantu juga untuk melihat dan menghargai peristiwa penting ini seperti hal yang dilakukan oleh para astronot. Dutch Steam Machine juga berharap rekaman remastering tersebut akan menginspirasi lebih banyak lagi minat pada rencana mendatang Badan Antariksa untuk meluncurkan misi berawak yang terbang melampaui orbit rendah bumi dan bahkan kembali ke permukaan bulan sambil dilengkapi dengan kamera yang mampu mengambil gambar dalam resolusi HD. Alice, not set anymore. That's all, Mark. That max acceleration? No. Man, you are really bouncing. Is he on the ground at all? That's 10 kilometers. Huh? He's got about 2 wheels on the ground. He's a big rooster tail out of all 4 wheels. Okay, when he hits the craters and starts bouncing is when he gets his rooster tail. He makes sharp turns. Hey, that was a good stop. Those wheels just locked. Mark off. Okay, you could have gone the other way. Go ahead. There's a big crater there, though, aren't they? Yeah, I don't know where those holes. Untuk video pendaratan di bulan yang bisa kita tampilkan mungkin sampai di sini saja. Dan ini hanya beberapa saja. Masih ada video luar biasa lainnya dari Dutch Steam Machine
dan kalian dapat langsung menonton semua video pendaratan di bulan yang telah ditingkatkan dengan EA di saluran YouTube Dirt Steam Machine. Dan juga, kalian dapat menemukan lebih banyak proyek lainnya di Patreon milik Dirt Steam Machine. Okay. Man, that was all four wheels off the ground there. Okay, Max, stop. Okay, I don't want to do that. Okay, excuse me. That's a no-no. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru mengenai dunia antariksa, sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak sekali video mengenai dunia antariksa yang akan kita sampaikan. So, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.